Iya. Tuh. Nah. Luar biasa itu. Nah, inilah duren khas Kali Gesing di Purworejo, Jawa Tengah, ya. Umumnya pembelinya dari mana, Bu, di sini? Kebanyakan dari Jogja. Kalau duren itu pembelinya nggak banyak dari Jogja. Di sini harganya anjlok, nggak ada harganya. Pasti murah sekali. Jadi 90% pembelinya dari 90% itu pembeli dari Jogja. Terima kasih saudara Jogja semuanya yang telah memberi duren, telah membeli duren di Kali Gesing Kali sini. Nah, ini ya. Dengar di isu mau karo. Nah, ini ya. Di pinggir jalan ini kita lihat ini kebun duren semua ini ya. Tuh. Ini duren lokal semua, Ibu. Lokal ya. Apa kabar saudaraku dimanapun Anda berada? Saya berada di Tlogo Guwo. Masuk Kecamatan Kali Gesing. Nah, tentu kalau Kali Gesing kita tidak bisa melupakan namanya duren ya. Ini saya bersama dengan Bu Sumiati. Nah, saya beli duren Kali Gesing. Nah, ini durennya langsung dari pohon ya. Saya beli dua dari sini, sana juga beli. Tempatnya Bu siapa itu? Bu Pariah. Saya beli dua, di sini beli dua ya. Halo Bu Sumiati, sekarang kita akan lihat isinya. Penasaran isinya seperti apa, Bu? Monggo, Bu. Iya. Ini saya bawa wadah karena saya perjalanan nanti agak jauh ya. Iya. Nah, ini seperti apa? Nah, itu. Tuh. Nah. Oke, kita lihat ya apa duren khas Kali Gesing. Jadi musimnya itu sudah berlalu ya, Bu ya? Udah. Musimnya itu November. Dari bulan November udah panen raya. Nah, sekarang di penghujung tahun ya, Bu ya? Iya. Desember tanggal 30 2023. Iya. Nah, ini seperti ini ya. Tuh. Nah, ini duren khas dari Kali Gesing. Kali Gesing ya. Nah, ini saya pindah. Nah, tuh. Ini saya akan nyicipi satu. Ya, saya nyicipi satu, Bu. Nah, ini ya. Ini ya. Tuh. Anis. Anis ya. Manis. Saya pindah ke wadah. Nah, ini ya, tuh. Wah, tuh. Iya. Oke. Okay. Jadi ini dijual di pinggir-pinggir jalan ya, Bu ya? Iya. Biasanya sampai berapa bulan, Bu? Sampai April. Sampai April ya? Masih ada ya? Iya, masih ada. Oh, iya. Nah, ini ya. Manis. Dijamin manis, masih fresh ya, Bu ya? Iya. Nah, ini durian saya yang kedua. Itu bunyi apa, Bu? Tonggeret, Bu? Iya. ETT. Apa namanya? Namanya ETT. ETT? Iya. Tuh. Nah. Luar biasa itu. Inilah duren khas Kali Gesing. Di Purworejo, Jawa Tengah, ya. Iya. Tuh, lezat ya. Ini kolak juga enak. Dibuat dodol juga enak. Langsung dimakan. Langsung dimakan di tempat juga enak, ya. Waduh. Iya. Nah, ini putra saya lagi mencicipi juga ini. Enak, leh. Mantap. Ya, asik alami di sini sambil dengarkan apa namanya, Bu, tadi? Irik.
Kayak tonggeret itu ya? Iya, tonggeret. Tonggeret. Tuh. Iya, ini ya. Penuh. Tuh. Iya, lezat. Iya. Iya. Oke. Ini dari Kulon Progo juga beli duren, tetangga kabupaten ya. Pilih yang mana Mas tadi, Mas? Yang kecil-kecil. Oh, kecil-kecil ya. Memang anu ya, memburu duren kali kesing. Alasannya apa, Mas? Ya, manis. Manis. Mau nyoba yang lokal kali kesing. Oh. Kalau dari pengepul daerah sana kan belum tahu. Ininya, asal usulnya. Mungkin dari kokap atau dari mana, tapi mau nyoba yang kali kesing. Yang kali kesing. Nah, ini ya durenya. Ini langsung dari pohon ya. Iya, Bu ya? Ya. Oh. Nah, ini. Ini yang besar sekali ini ya. Dua itu 60.000. Bu sama Bu siapa, Bu? Paria. Bu Paria. Dus desanya apa tadi, Bu? Telogo gua. Itu sangat telogo gua. Nah, ini ya, ini yang kecil. Ini ya. Nah, ini saya beli 60.000, ini yang kecil, ini yang besar sekali ini ya. Nah, ini bapaknya yang ngangkut. Iya. Pembelinya dari mana, Bu, di sini? Kebanyakan dari Jogja. Kalau durian itu pembelinya enggak banyak dari Jogja. Di sini harganya anjlok, enggak ada harganya. Pasti murah sekali. Jadi 90% pembelinya dari 90% itu pembeli dari Jogja. Terima kasih saudara Jogja semuanya yang telah memberi durian. Telah membeli durian di Kaligesing sini. Nah, ini ya. Jadi ini memasok 90% pasar untuk Jogja. Iya. Nah, itu ya. Terima kasih buat warga Jogja, Ibu ya. Iya. Yang larisi duren Kaligesing ya. Kaligesing. Nah, ini caranya untuk naruh duren ya, kalau naik sepeda motor seperti ini caranya. Biar kencang. Biar kencang. Nah, ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ya, di pinggir jalan ini kita lihat ini kebun durian semua ini ya. Tuh. Ini durian lokal semua, Ibu. Lokal ya? Nah, itu. Lokal. Nah, itu kebun durian semua ya.